Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, barang siapa yang keluar rumah lalu dia mengatakan sebuah zikir, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan tiada kekuatan hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat berkata kepadanya, Hudita, engkau diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kufita, dicukupkan segala keperluan, wa wukita, dan dijaga dari segala keburukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatatanahhalu syayatin, maka setan pun tidak bisa mendekatinya. Fayaqulu syaitanun akhar, dan satu setan berkata kepada temannya, Kaifa laka birrajulin, bagaimana engkau bisa mencelakai dia? Faqad hudiya wa kufiya wa wukiya, sedangkan dia telah diberi petunjuk, telah dicukupkan, dan telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu bisa mengamalkan zikir ini, memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita melangkahkan kaki kita keluar rumah, agar Allah selalu memberi kita petunjuk, mencukupkan kebutuhan kita, dan menjaga kita dari segala mara bahaya. Terima kasih para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.